Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan Gen 18 Channel, selamat beraktivitas, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan terlimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan pembeli, seorang kakek yang sedang ingin membelikan sandal untuk cucunya, yang mana beliau tidak membawa cucu tersebut. Maka yang dilakukan beliau sangat tepat adalah mengukur sandal punya cucunya yang ada di rumahnya dengan lidi berapa panjangnya, itu langsung dibuat contoh untuk membeli supaya tidak sampai bolak-balik ketika kurang besar atau kurang kecil. Dan ide ini yang sering dipakai dan juga yang sering saya sampaikan ketika beli sandal atau membelikan sandal yang mana anaknya sedang sekolah atau sedang tidur dan sebagainya, maka langsung diukur sandal yang ada di rumah atau bisa membawa contoh sandal yang biasa dipakai di rumah. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur datang ke lapak ternyata tidak tahu ukurannya berapa karena anaknya tidak dibawa dan tidak sempat mengukur? Maka di lapak saya diperkenankan jika sudah membeli sampai rumah dicoba kurang besar atau kurang kecil, maka ada garansinya adalah bisa ditukar selama bungkus plastiknya masih ada dan labelnya tidak lepas karena untuk dijual lagi. Demikian informasi supaya tidak mengecewakan pelanggan dan semuanya senang, baik penjual maupun konsumennya. Sekian, dukung channel ini dengan cara di subscribe supaya lebih berkembang dan menginspirasi.